Assalamualaikum, ketemu lagi di channel Mebel Warna Jogja. Saat ini kita berada di daerah Gunung Sempuh Maguwoharjo, tepatnya di depan rumah dari Ibu Retno dan Bapak Arif. Kita akan mereview mebel interior yang sudah kami kerjakan beberapa waktu yang lalu, yang terletak di lantai 1, yaitu kitchen set, penyekat ruang, dan backdrop TV. Mari kita langsung aja. Halo Bu Retno, gimana kabarnya? Baik, mari silakan masuk, kita lihat kitchen setnya. Iya. Ini penyekat yang udah kami buat beberapa waktu yang lalu. Kemudian ini backdrop TV-nya dan kitchen setnya ada di sisi sebelah sini. Saat ini kita udah berada di dapur dari rumah Bu Retno dan Pak Arif. Sama saya di sini udah ada Bu Retno. Ya, saya Bu Retno, pemilik rumah ini. Saya barusan pindah dari Bekasi dan saya mempunyai perabot rumah tangga cukup banyak sehingga saya memerlukan tempat untuk penyimpanan perabot-perabot saya. Karena itu saya memesan kitchen set seperti ini. Ada untuk tempat cangkir teh, teko teh untuk kalau ada tamu. Kemudian juga untuk perabot-perabot lainnya, bahan-bahan makanan yang kering juga saya simpan di kabinet-kabinet ini. Kemudian juga untuk panci-panci saya simpan di kabinet yang bawah. Kemudian juga ada laci-laci untuk sendok, garpu, dan peralatan dapur. Kemudian di sini juga ada piring-piring saji untuk makan sehari-hari. Saya pilih warna cukup terang supaya ruangan dapur yang sempit bisa terlihat lebih luas, lebih lapang, sehingga menyebabkan kita bisa nyaman untuk memasak. Kemudian untuk fungsinya saya cukup terbantu karena di sini juga ada rak untuk bumbu-bumbu sehingga bumbu-bumbu dapur saya tidak berserakan, tertata rapi. Baik, kita lanjutkan ke area backdrop TV ya. Di sini saya juga memesan backdrop TV. Juga di sini ada untuk tempat meletakkan souvenir-souvenir. Juga ada kabinet-kabinet untuk menyimpan benda-benda lainnya. Juga di sini ada tempat untuk meletakkan piala-piala maupun foto-foto keluarga. Ini cukup bagus saya di kombinasikan warnanya di antara terang dan coklat karena secara keseluruhan interior menggunakan nuansa coklat. Baik, sekarang kita lanjut lagi ke pemisah ruangan. Saya pesan untuk memisahkan ruangan antara ruang tamu dengan ruang keluarga supaya tidak terlalu langsung terlihat. Di sini saya mendesain untuk bisa ada rak-rak kaca supaya karena saya memiliki banyak souvenir setiap kali traveling keluar sehingga pernik-pernik ini bisa saya susun di pembatas ruang ini sekalian sebagai pemanis ruangan. Ya, itu tadi beberapa mebel yang saya order ke Mebel Warna Jogja. Kenapa saya memilih Mebel Warna Jogja? Karena bisa mewujudkan kreasi keinginan saya sesuai kebutuhan saya dan juga pelayanannya serta harganya yang sangat kompetitif, affordable, dan sangat memuaskan pelayanannya. Terima kasih. Demikian review kita pada hari ini. Terima kasih kepada Ibu Retno dan Bapak Arif yang sudah mempercayakan pembuatan kitchen set
backdrop TV dan penyekat ruang ini kepada mebel warna Jogja. Saksikan terus video-video dari kami selanjutnya.